pembangunan atau majlis keramaian. Hukuman bebasan penjara akan dikenakan kepada mereka 18 Mac hingga 14 April 2020. Demi keselamatan bersama, mohon kerjasama anda untuk terus berada di rumah masing-masing. Pulang ke rumah setelah selesai urusan. Pastikan anda sentiasa mencuci tangan dengan air dan sabun. Hanya ketua keluarga sahaja dibenarkan keluar rumah bagi mendapatkan bekalan makanan. Akan dikenakan kepada mereka yang ingkar pada arahan ini. Pesanan ini dibawakan khas oleh Jabatan Penerangan Malaysia. Keluarga sahaja dibenarkan keluar rumah bagi mendapatkan bekalan makanan dan ubat-ubatan. Terus pulang ke rumah setelah selesai urusan. Tuan-tuan dan puan-puan, Perintah Kawalan Pergerakan berkuat kuasa dari 18 Mac hingga 14 April 2020. Pastikan anda sentiasa mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer apabila berada di luar. Anda juga diminta untuk menjarakkan diri anda. Perintah Kawalan Pergerakan berkuat kuasa dari 18 Mac hingga 14 April 2020. Memaklumkan kepada semua, Perintah Kawalan Pergerakan berkuat kuasa dari 18 Mac hingga 14 April 2020. Yang ingkar pada arahan ini, pesanan ini dibawakan khas oleh Jabatan Penerangan Malaysia.